Anda bersama saya Nilu Puspa di paruh kedua Sapa Indonesia Malam. Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan rencana mendatangkan dokter asing ini tidak ada kaitannya dengan kualitas dan kemampuan dokter dalam negeri. Menkes menyebut tujuannya demi menyelamatkan 6.000 bayi kelainan jantung untuk dioperasi. Ancas menyebut saudara wacana datangkan dokter asing bukan karena merendahkan kemampuan dokter Indonesia namun jumlahnya tidak mencukupi. Budi menekankan dokter asing bertujuan membantu 6000 bayi yang mengalami kelainan jantung untuk segera dioperasi. Juga merendahkan kemampuan dokter-dokter kita enggak, dokter kita mampu. Masalahnya enggak cukup. Dan lebih dari 6000 bayi setiap tahun mengalami risiko kehilangan nyawa. Ya kita kan nggak bisa nunggu. Kita datangkan dokter-dokter asing itu untuk membantu menyelamatkan nyawa ya 6.000 bayi dan 12.000 ibu-ibu. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Budi Santoso dipecat dari jabatannya diduga pemecatan akibat penolakan terhadap wacana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Kabar pemecatan Profesor Budi Santoso tersebar seiring beredarnya informasi melalui grup WhatsApp dosen FK Unair Rabu malam, saudara. Budi berpamitan kepada seluruh anggota grup yang berisi. Per hari ini saya diberhentikan sebagai dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan hilaf. Mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang. Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Unair, Marta Kurnia Kusumawardani, menanggapi pemberhentian Dekan FK Unair Budi Santoso. Kami kutip dari kompas.id, saudara. Marta menyatakan begini, alasan atau pertimbangan pimpinan Unair terkait dengan pemberhentian ini merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan, khususnya di lingkungan FK Unair. Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menanggapi pemecatan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga karena diduga menolak wacana Menkes masukkan dokter asing ke Indonesia. Ini menyebut seharusnya semua warga negara boleh berpendapat. Ketum Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto menyatakan semua orang boleh berpendapat berbagai atau sebagai seorang dosen selamat menilai penolakan dekan Fakultas Kedokteran Unair untuk mendatangkan dokter asing dinilai punya alasan. Menurutnya yang jadi masalah adalah sosialisasi untuk apa dokter asing ini didatangkan. Dalam negara demokrasi semua orang boleh berpendapat. Dengan ya kalau ada wacana uh, memasukkan dokter asing ya apalagi seorang dokter, ilmuwan, itu boleh menyampaikan pendapatnya. Dan mungkin beliau menyatakan menolak juga mungkin punya alasan-alasan tertentu yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Di ID sendiri juga kami sudah punya hitung-hitungan mengenai kebutuhan dokter, kemudian teknologi kesehatan, dan lain kami kami sudah sudah punya yang jadi masalah adalah bahwa kita kan tidak atau belum pernah tersosialisasi pertama adalah mau mendatangkan dokter spesialis itu spesialis apa untuk apa kita belum pernah tahu itu kan hanya pernyataan-pernyataan gimmick -pernyataan oleh seseorang pejabat negara dan saudara ratusan sivitas FK Universitas Erlangga menggelar aksi damai. Mereka mempertanyakan alasan pencopotan Budi Santoso sebagai dekan FK Unair karena dinilai tanpa melalui prosedur. Sivitas Fakultas Kedokteran Unair melakukan aksi damai di halaman FK Unair Surabaya, Jawa Timur. Mantan rektor Unair yang juga ikut aksi menyebut tidak ada yang mendukung pencopotan Budi Santoso sebagai dekan. Ia meminta pimpinan mengembalikan jabatan sebagai dekan dan mengembalikan nama baik Budi Santoso. Pencopotan Budi Santoso juga dinilai tidak memenuhi persyaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru membunuh seseorang di kalangannya yang sebetulnya membawa nama di kalangan baik itu yang dan kemudian kita mengharap nama beliau dikembalikan nama baiknya sebagai orang yang benar betul konser terhadap pendidikan dokter Indonesia memproduksi dokter yang dan sampai sekarang sudah terbukti bahwa kita termasuk konstruktor yang tertinggi ya. Kami hadirkan saudara terkait dengan data jumlah dokter. Ini data ini dari laman satu uh, di mana per tanggal 2 Juli 2024 dokter umum jumlahnya 124.360. Sementara untuk dokter spesialis di rumah sakit antara lain penyakit dalam, objin, anak, bedah, anestesi, radiologi, dan juga patologi klinik. Ini jumlahnya 31.708. Pemecatan dekan FK Unair diduga karena penolakannya soal dokter asing ke Indonesia. Lalu apa yang menjadi alasan munculnya wacana datangkan dokter asing ke Indonesia? Kita perbincangkan malam hari ini Saudara sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom ada juru bicara Kementerian Kesehatan M Syahril dan juga ada Ketua Umum terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia uh, Pak Selamat Selamat malam. Ya, selamat malam. Salam sehat semuanya. Salam selamat sehat. Baik, saya ingin uh, ke Pak Slamet dulu ini bicara soal uh, pemecatan dekan ini karena diduga menolak gitu wacana dokter asing masuk Indonesia. Anda sendiri melihat ini bagaimana? Ya, menurut saya tidak bijaksana perbedaan pendapat uh, dihukum dengan hukuman seperti itu. Dan saya kira kita sebagai seorang pemimpin pasti akan klarifikasi dulu atau tabayun dulu mengapa beliau berpendapat seperti itu. Alasannya apa? Kalau ada, misalnya salah, kita kan harus kasih surat peringatan dulu untuk tidak mengulangi. Tapi kalau kekuasaan kita tonjolkan, maka ya diberhentikan, oke. Okay. Dan di negara demokrasi tidak tidak baik. Hmm. Tapi Pak, selamat apakah soal wacana dokter asing yang akan dimasukkan ke Indonesia? Begitu, itu memang jadi perbincangan di antara para dokter. Eh, dokter asing masuk Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun terutama di institusi pendidikan yaitu dalam rangka transfer knowledge atau alih teknologi itu sudah dilakukan sudah puluhan tahun sejak Undang-Undang Praktek Kedokteran 2004 juga sudah sudah ada tetapi kita tidak tahu apakah dokter yang mau dimasukkan itu adalah untuk pelayanan juga sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada seluruh direktur rumah sakit vertikal kan mereka eh, Kementerian Kesehatan me meminta kebutuhan dokter-dokter e, dari asing itu tadi, tapi sekali lagi saya tidak tahu e, untuk apa gitu loh. Kalau misalnya e, tenaga ahlinya kurang atau tadi dikatakan atau dokter bedah jantung atau kurang, itu kan bisa dibicarakan dan bisa didistribusikan. Oke, itu, itu belum dilakukan begitu ya sejauh ini. Ya, itu belum belum dilakukan. Oke, okay. saya ingin ke Pak Syahril dulu, Pak Syahril. Bagaimana Kemenkes uh, kemudian melihat soal dugaan ada dekan dipecat karena menolak dokter asing? Ya, terima kasih. Kami sebetulnya sudah buat press release ya tadi kita bagikan kaitannya dengan ada dugaan atau dikaitkannya berita pemberhentian ini dengan kebijakan Kemenkes. Kami sudah menyampaikan bahwa pemberhentian Bapak Dekan ini sepenuhnya adalah kewenangan rektor. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Publikasi Publik. Saya kira eh, kami tidak ingin berpolemik tentang eh, eh. ad dan ini gitu ya nah okay. e, mungkin kita bicara aja kepada e, substansi mungkin oke okay. kalau begitu pertanyaan saya saya e, sambungkan dengan apa yang disampaikan oleh pak e, selamat tadi terkait dengan bahwa selama ini e, soal rencana masuk dokter asing belum ada kejelasan apa dan bagaimana itu belum ada sosialisasi yang jelas itu bagaimana jawabannya pak Syahril e, sebetulnya tidak pas ya kalau mengatakan tidak Sebetulnya ini kan sudah ada masuk dalam undang-undang yang sudah disahkan, yaitu undang-undang 17 tahun 2023. Substansi tentang tenaga kerja asing atau dokter asing diatur dalam dalam pasal-pasal itu. Termasuk persyaratan, kemudian kompetensi, kemudian untuk apa dia masuk, sehingga tidak serta-merta dengan karpet merah, dengan privilege yang besar untuk memasukkan dokter asing ke sini. Oke. Okay. Jadi nah, Pak Selamat mengatakan ada surat dari Kementerian Kesehatan kepada rumah sakit vertikal terutama untuk, itu adalah sesuai dengan apa yang ada di undang-undang hmm. bahwa untuk mendatangkan dokter asing itu salah satu syaratnya adalah e, kebutuhan dari masing-masing institusi pendidikan. Hmm. Jadi itu dia butuh, ya itu mengajukan ke institusi induknya dan baru nanti dikaji apa betul kebutuhan itu harus didatangkan dari negara asing. Oke, okay. tapi kalau data sementara ini Pak berapa banyak yang dibutuhkan? Jadi kita kalau sudah mencatat di sini banyak tadi sudah dokter spesialis itu kan ada 49.000 tadi disebut 31. Hmm. Tapi kita secara umum bukan hanya rumah, di rumah sakit tapi seluruh yang ada di puskesmas pun ada dokter spesialis itu kita total 49.000 dan saat ini kita kekurangan 2.700 ya untuk okay. spesialis hari ini dengan rasio 0,17 per seribu penduduk. Okay. Nah, kebutuhan itu sesuai dengan prioritas kita, Pak. Kita kan banyak sekali angka kesakitan dan angka kematian empat kasus yaitu e, kanker, jantung, stroke dan koroner pro. Okay. Nah, ini kita intervensi untuk percepatan. Oke, okay, ya. jadi sekitar 2000 begitulah ya, Pak Syahril ya. 2700, 2700. 2700, Pak. Kan? Uh, Oke. Okay. Dokter umum 1000 apa 12 apa 12, 12, 120.000 ya kekurangan okay. kita. Oke. Baik, Pak uh, Selamat Slamet Bagaimana dengan kebutuhan itu? Ini catatan loh dari Kemenkes bahwa memang ada banyak kekurangannya. Bagaimana? Uh, terima kasih. Uh, saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Sahri, Dokter Spesialis kurang 2000 ribu, tapi faktanya justru Kementerian Kesehatan minta kepada rumah sakit vertikal yang justru di situ tempat pendidikan harusnya kan untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan. Hmm. Yang kedua, saya kira teman-teman uh, Kementerian Kesehatan ada mishitungan deh tentang eh, berapa sih eh, kebutuhan dokter kita. Karena hasil dari data ID kami hitung bahwa total dokter eh, seluruh Indonesia itu satu dokter banding 1.361 populasi. Itu untuk eh, total dokter ya, jadi dokter umum plus okay. dokter spesialis. Kemudian untuk perbandingan spesialis, kalau kita hitung rasio, itu satu dokter banding 5636 populasi. Kalau kita pangkas habis dengan rasio cukup. Tetapi kan untuk menghitung kebutuhan tidak hanya dengan rasio, dengan geografis, dengan daerah-daerah daerah timur yang belum ada, dengan rasio yang sudah cukup bahkan berlebih, maka tugas kita adalah melakukan distribusi. Oke. ke daerah-daerah tadi, tapi itu kan saya yakin teman-teman kementerian kesehatan belum melakukan itu atau melakukan itu, tetapi mengalami kesulitan Oke. Ambil jalan pintas tadi. Oke, Pak Sharil, ini katanya sebenarnya mencukupi, tapi distribusi yang jadi masalah ini yang harusnya diperbaiki, begitu, Pak Sharil? Jadi sebetulnya masalah Sdm ini itu kan ada dua, ya, makanya kita melakukan transformasi sumber daya manusia kesehatan yaitu kekurangan jumlah maupun e, distribusi, Mbak. yang dua-dua hal ini harus kita lakukan dalam transformasi ini. Hmm. Nah, tadi kalau Pak Salamat mengatakan rasio, memang mungkin e, dengan caranya ini, tapi kami ini adalah pemerintah yang berdasarkan kepada kebutuhan yang dianalisa oleh Bapak Nas, ba, ya. Okay. Kalau dokter umum itu kan 0,28 per seribu penduduk, sedangkan spesialis itu 0,17 per seribu penduduk. Ini Bapak Nas yang yang merumuskan dan menetapkan sehingga kita e, berhitung ada kekurangan 2.700 seluruh Indonesia untuk spesialis dan ada 120.000 untuk dokter umum. Okay. Nah dengan kekurangan itulah kita melakukan transformasi hmm. dengan cara apa? yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Okay. Jangka pendeknya akselerasi, ya. Tentu saja kita mendatangkan e, tenaga tenaga bantuan sambil kita memproduksi yang memang harapannya dalam waktu singkat, tidak 10 tahun ke depan okay. gitu Pak, ya. Jadi, Jadi kalau kalau begitu Pak, e, artinya apa yang disampaikan oleh pra praktisi diabaikan, tidak diajak berdiskusi begitu terkait dengan kebutuhan dokter ini. Oh, gitu Pak. Jadi sebetulnya kita membuat rumusan ini kan seperti pernah sekali, itu selalu mengundang para ahli hmm. dalam hari ini, mungkin kolegium, fakultas kedokteran, institusi yang terkait, sehingga muncullah angka itu sebagai angka-angka nasional yang harus kita buat program kerjanya di jangka panjang. Hmm. Dan tentu saja ini berkaitan dengan anggaran yang harus dikeluarkan negara, hmm. berapa banyak per tahun untuk kegiatan-kegiatan di dalam transformasi SDM ini, gitu loh, Oke, okay. sudah ada hitung-hitungan nah. yang matang, begitu oh, katanya, iya. Pak. Selama Paslamat bagaimana matang, ya? Karena ini kan kaitannya dengan akuntabilitas negara apa ya? Okay, Apalagi terkait BPN ya. Oke. Okay. Pak singkat saja. Ketika sudah disebut ada hitung-hitungan matang bagaimana eh Idi melihat ini? Ya, itu sangat ironis sekali manakala katakanlah kita kurang dokter. Hmm. Tetapi sampai hari ini pemerintah hanya mengangkat lulusan dokter dari 100% hmm. hanya 18 sampai 20%. Katanya kurang, tapi hanya mengangkat seperti itu. Hmm. Jadi solusinya bagaimana kalau menurut Anda sebaiknya? Ya diangkat semua lah. Kalau memang kurang gitu loh. Kenapa hanya lulusan dokter yang diangkat hanya sekitar 18 sampai persen? Yang kedua adalah teman-teman Kementerian Kesehatan mungkin tidak melihat dari angka kesakitan. Misalnya satu dokter itu banding seribu, ya kan? Dari 1.000 populasi itu yang sakit hanya 10 persen, artinya dari 1.000 itu hanya 100 orang yang sakit yang datang ke dokter umum. Nah, berarti satu dokter umum itu sehari hanya meriksa empat pasien. Okay. Kalau 8 jam kerja, berarti satu jam lebih 30 menit hanya satu pasien. Apa hitungannya seperti itu? Okay. Yang kedua, yang hmm, kedua. Ya? Singkat saja, kalau, Pak kalau berdasarkan angka kesakitan kita hitung, oh saya sampaikan lagi bahwa WHO itu bukan membuat standar satu banding seribu, hmm. WHO itu melakukan pemetaan. Jadi satu banding seribu itu adalah bukan standar atau resolusi rekomendasi WHO, tapi itu hanya pemetaan aja beberapa negara maju. Oke. Okay. Tapi di Indonesia hmm. hitung ini sudah sudah cukup kami siap melakukan uh, apa pertemuan dengan pemerintah hitungan-hitungan kita. Oke. Okay. Ini yang sampai, yang jangan sampai di kelak kemudian hari terjadi pengangguran profesi dokter. Nah. Gak, kenapa yang... wong saat ini aja enggak 100% diangkat? Oke. Okay. Apalagi nanti ditambah. Makasih. Baik, Baik. terima kasih Pak Slamet Budiyarto. Uh... Ketua Umum terpilih, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, dan juga terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan, Pak Syahril. Tentu saja, kita berharap ada komunikasi yang baik uh, di antara pemerintah dan juga praktisi agar keputusan-keputusan yang diambil itu bermanfaat dan tidak saling merugikan. Terima kasih, Bapak-Bapak, ya. sudah berbagi pandangan di sapa Indonesia malam. Dan saudara kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain diantaranya kelompok Brain Chipper yang diduga meretas Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS menepati janji memberikan kunci enkripsi untuk membuka data PDNS. Pemerintah menyatakan telah mencoba membuka data dengan kunci yang diunggah peretas dan berhasil. sangat memahami keterpurukan citra lembaga. Sudah ada beberapa yang melatar belakanginya, misalnya case-nya ketua terdahulu. Apakah